melihat kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat. Perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh. Tetapi kita berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan. Memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan amunisi yang serba terbatas, hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan kami.